Tantangan kedua, kamu harus lebih berkonsentrasi lagi. Karena akan ada tantangan sambung ayat dari juri. Siapa yang mau memberi tantangan? Mungkin Abi? Silahkan Kak Irfan tunjuk atau siapa penonton yang mau memberikan tantangan, silahkan. Aduh, supaya ya. Tahu benar kemampuan bahwa memang ini Ananda benar-benar sudah hafal Juz 30 dengan baik. Juz 30 ya? Iya. Juz 30, silahkan penonton. Namanya siapa? Nama saya Zul Fendi. Bang Zul, tunggu apa-apa dari saya? Yup. Oke. Fadin, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Lihat ke depan. Fadin, sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah fi shuhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Kiramim baroroh kutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddaroh. Sudah cukup, boleh tepuk tangan untuk Fadin, luar biasa sekali. Fadin, alhamdulillah. Bang Zul, apakah benar ayat yang disambung oleh Fadin? Subhanallah, benar sekali Fadin. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Irfan senang sekali. Bagaimana Dewan Juri penampilan Fuadin hari ini? Syahli Jaber. Cukup lantang suaranya. Walaupun bertahan mulai terasa kecapean ya. Oleh karena itu mohon diatur. Jadi kalau lagi baca jangan terlalu lantang. Tapi bisa bertahan terus boleh bertingkat suaranya. Yang kedua sedikit dia kurang tajwid ya, tapi kalau dari sisi hafalan makharij huruf cukup bagus, cuman ada sedikit tajwid wa ma adraka ma, itu terlalu panjang. Seharusnya di sini tidak ada panjangan di sini ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ma itu. Yang kedua di tantangan yang kedua bi aidi safarah. Dia telah juga panjang ya'nia ya, padahal sini tidak ada mad ya, tidak ada panjang. Selain itu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Syekh Ali Jaber, luar biasa. Untuk Fadil, tenang. Jangan deg-degan. Kita menuju ke Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Subhanallah. Semoga Ananda Fuadin diberkahi selalu bersama Al-Qur'an. Teruskan semangatnya dan Abi kagum hari ini dengan Fuadin. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan hari ini membuahkan hasil ya. Masih ada satu tantangan lagi nanti dengan teman-teman kamu yang lain. Ucapin salam lagi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fuadin dari Bima, Nusa Tenggara Barat.